مرحبا اهلا النوادي. الحبيب علي بن ابو بكر السكران, beliau kalau disajikan kopi itu beliau tidak mau minum kopi. Disebutkan dalam kitab Al-Mu'jamul Latif, dikasih kopi gahwa tidak mau minum. Ditanya kepada beliau, kenapa tidak minum kopi kalau disajikan? Karena kopi tidak ada di zaman Nabi. Kopi tidak ada di zaman Nabi. Bukan saya mengharamkan kopi, tidak. Tapi saya mengikuti semua cara makannya Nabi, cara minumnya Nabi, dan cara minum kopi Nabi belum ada riwayat yang sampai kepada saya. Ini beliau pakai siasat, ada siwak. Beliau ambil siwak, kemudian siwaknya dicelupkan di dalam kopi. Setelah itu beliau menggunakan siwak. Kalau siwak caranya ada riwayat. Angka 8. Angka 8. Kemudian ditanya kepada beliau, "Wahai Habib, kenapa engkau minum kopi menggunakan siwak?" Agar dapat sunnah Nabi Muhammad. Karena ketika menggunakan siwak, ikut Nabi Muhammad, dapat pahala sekaligus dapat minum kopi. Jadi luar biasa ittibanya mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siwak itu dia sunnah. Laula asyaqqu ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan umatku, aku perintahkan umatku bersiwak setiap kali salat. Setiap kali salat bersiwak.